dari postingan Iki nih kayaknya lagi bahagia nih, berbunga-bunga. Oh jelas, kita harus bahagia karena video klip cuek, trending, alhamdulillah direspon positif sama banyak orang. Dan itu adalah proyekan yang sangat penantian, yang sangat berharga, luar biasa dan berharga banget buat aku. Akhirnya nyangka bisa ya, akhirnya bisa berprojekan. Sama. Hah? Yang enggak bisa langsung diterima oleh penikmat musik. Enggak kaget sebenarnya karena memang lagu cuek kan itu tuh aku mencoba konsep baru lah. Jadi trilogi cinta. Jadi kayak memang di satu cerita ada tiga lagu yang memang semuanya itu satu cerita. Mulai dari satu lagu satu yang pertama ini cuek dan nanti juga next single-nya masih berhubungan. Single ketiganya juga, jadi ya excited lah aku ngelihat respon. Paling utama yang aku pikirkan adalah ketika memang sudah benar-benar direspon positif sama banyak orang, terus juga responnya tuh yang benar-benar mereka terbawa akan video klipnya, suka dengan lagunya, terutama sih yang terpenting adalah mereka tuh suka akan lagu. Kenapa cuek sih judulnya? Cuek. Jadi pertanyaan kan itu sengaja kenapa cuek biar jadi pertanyaan sebenarnya. Enggak, sebenarnya kenapa cuek karena berusaha untuk relate sama orang-orang di luar sana. Terus pengen yang memang lagu tuh pengen bikin memang lagunya enggak berat gitu loh sebenarnya. Pengen ceritanya juga simple tapi diberatin oleh video klip aja udah, biarkan orang mendengarkan lagu yang mudah didengar, orang berusaha bisa mencerna makna lagunya dengan sesimpel mungkin dengan kata-katanya, kata-kata sehari-hari, tapi berusaha untuk gimana caranya gue bikin baper seseorang orang-orang di luar sana dengan video klip yang gue bikin. Ada pengalaman pribadi juga atau seperti apa, cuek mungkin merasa dicuekin sama pasangan? Iki pernah bilang ke beberapa media juga kalau itu 50-50. 50% sempat pernah mengalami perasaan seperti itu, tapi 50% lagi aku coba buat observasi dan juga riset keluar lah, karena Iki lihat kayak pasangan di luar tuh ternyata kayak gini ya. Ada yang salah paham, dibilang cuek, overthinking, netting, padahal mah karena keadaan yang salah gitu. Gimana akhirnya sama Anya video klipnya kan? Penantian panjang penantian kayaknya. Penantian yang luar biasa. Awalnya gimana nih bisa perasaan kerja sama pemainnya sendiri? Artinya kan ini kan udah lihat di podcastnya Om Deddy, ya. Udah lihat, ya itu seperti itu. Kan itu kan sebelum kan, sebelum akhirnya kan diterima nih karena Anya susah waktunya dan segala macem gitu. Ya karena jadi kenalnya kan udah lama juga ya, akhirnya Iki coba aja terus-terusan kayak aku coba DM, komentar di Instagram, ditambah juga kita udah beberapa kali live Instagram. Jadi ya aku cobalah untuk ngobrol-ngobrol mau nggak sama proyekan, karena sempat bukan ditolak, karena sebenarnya bukan menolak tapi karena jadwalnya dia yang padat, tapi akhirnya untuk proyekan ini dia mau. Jadi itu sebuah penantian yang sangat panjang. Rasanya seperti aku mungkin ketika harus beradu sama wanita yang karena kamu, saya kan pengagum dia, pengagum jauh dia, sama halnya kayak gue kalau gue ngefans sama seseorang pasti berbagai cara pun gimana caranya untuk bisa ketemu sama seseorang gitu ya nggak sih. Terlepas di luar dan di belakang sana terjadi apapun itu ya, kalau gue terpenting adalah berusaha untuk mengejar cita-cita, mengagum jauh aja udah gitu. Tapi ketika ditemukan langsung artinya kerja bareng, rasanya mungkin seperti apa? Ada nervous, deg-degan atau seperti apa? Deg-degan lah, nervous lah, bingung mau ngapain juga. Maksudnya kayak ketemu, kayak lu kikuk mau ngomong apa ya? Gue salamannya gini, apa gini? Salting berarti ya? Gue sapanya dadanya gini, apa gini? Gue bingung, saking grogi dan saking mengidolakan. Apa sih yang diidolakan dari Anya sendiri? Mungkin sosoknya, sosoknya Anya sendiri apa sih? Orangnya seperti apa sih? Banyak. Biarkan saya aja yang tahu. Tadi juga Iki sempat bilang bahwa Anya itu nggak ada duanya gitu. Kapan gue bilang? Adi. Oh ya, di. Oke bos. Ya. Nggak tahu lah. Ya, biarkan netizen aja. Dia udah punya pacar loh, jangan sampai berpikiran. Aku hanya sekedar mengagumi. Tapi yang buat yang penasaran, kamu harus tunggu dulu single kedua aku dan single ketiga di trilogi Garis Cinta, oke? Okay? Berarti lanjutannya gitu, bisa dong. Anda juga penasaran kan? Ditunggu pokoknya di YouTube aku ya. Thank you banget yang udah nonton, udah berapa juta sih? Putri udah punya pacar baru, mungkin lihatnya seperti apa, Ki? Saya untuk Putri, saya support selalu apapun itu. Yang penting tidak merusak karirnya, tidak merusak pendidikannya, tidak merusak waktu dengan keluarganya, saya selalu support apapun itu karena Putri pasti tahu batasannya. Berarti support selalu support Putri. Thank you. Abang-abangku. Yeah, bye. See you.